Bonggolnya cukup lumayan sobat saya. Bonggolnya itu cukup lumayan besar. Jadi saya mau ambil aja ini. Rantingnya juga banyak. Jadi nanti pilihannya banyak sekali. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bonsai, salam satu hobi. Oke Sobat Bonsai, pada perburuan kali ini saya mau mencoba mencari tanaman yang bisa dijadikan bahan bonsai. Ya. Untuk lokasinya kurang lebih ya sekitar sini ya. Nah, di sekitar sini sudah banyak sekali terlihat ada beberapa jenis tanaman yang bisa dijadikan bonsai ya. Antara lain ada lantana, serut, dan juga ileng-ileng. Oke Sobat Bonsai, nggak pakai lama, seperti apa perburuan kali ini, ikuti terus perburuan Jaya Bonsai. Oke Sobat Bonsai, nah, kesempatan kali ini alhamdulillah cuacanya cerah Sobat Bonsai ya. Nah, sekitar sini saya mau coba berburu bahan bonsai ya. Nah, mudah-mudahan untuk perburuan kali ini saya bisa mendapatkan jenis atau tanaman ya, dan motifnya yang bagus yang bisa dijadikan bonsai. Oke, akan saya coba cari. Mudah-mudahan dapat motif yang bagus ya. Oke, dan di sini sudah terlihat ada jenis bahan bonsai serut ya, dan juga lantana. Waduh, kalau lihat begini Sobat Bonsai ya, lantana ya, sangat bagus sekali Sobat Bonsai untuk bunganya. Apalagi kalau sudah rimbun dan berbunga seperti ini, sangat bagus sekali. Oke, akan segera saya cari. Oke Sobat Bonsai, nah ini ya lantana. Yang satu ini lamtoro ya, cuma kecil. Yang lantananya kelihatannya bagus Sobat Bonsai ya. Nah, itu campur juga sama serut. Nah, serutnya cuma kecil-kecil. Saya mau coba cek lantananya aja dulu, karena untuk ukurannya terlihat rantingnya ya banyak yang besar-besar, jadi saya mau coba cek lantananya. Oke Sobat Bonsai ya, nah ini lamtoro. Untuk pohon dari lamtoro ini, itu lantananya kelihatan rantingnya besar-besar itu, lumayan itu. Di situ juga ada serut, daun serut. Oke, saya akan coba cek lantananya aja dulu ini. Akarnya sangat banyak sekali Sobat Bonsai ya. Jadi untuk proses pendongkelan juga lumayan agak sedikit sulit ya. Tapi nggak apa-apa, saya akan coba berusaha ya. Soalnya ini untuk bonggolnya cukup lumayan Sobat Bonsai ya. Bonggolnya itu cukup lumayan besar.
jadi saya mau ambil aja ini. Rantingnya juga banyak, jadi nanti pilihannya banyak sekali. Oke, sahabat bonsai ya. Seperti ini motifnya setelah keangkat ya. Ukurannya ya, cukup lumayan besar ya. Karena dia itu menggerombol. Jadi banyak sekali untuk ranting dan juga cabang-cabangnya ya. Oke, akan saya sedikit saya rapikan biar kelihatan motifnya itu lebih bagus lagi dan nantinya kurang lebih seperti apa hasilnya ya. Oke, sahabat bonsai ya, setelah saya potongi, nah untuk hasilnya kurang lebih seperti ini ya. Dari banyaknya ranting tadi, hasilnya sementara kurang lebih seperti ini. Nah. Oke, dan ini untuk ukurannya tergolong cukup lumayan ya. Nah, untuk mendapatkan ukuran segini di tempat saya sudah jarang sekali. Ya, mudah-mudahan bisa tumbuh. Nah, tapi untuk jenis bahan bonsai lantana ini sangat mudah sekali tumbuh ya. Nah, bekas potongannya aja pun nanti kita geletakkan aja biasanya sudah tumbuh, bisa tumbuh. Nah. Oke, gimana menurut sahabat bonsai untuk hasil perbulan kali ini? Alhamdulillah untuk perbulan kali ini
saya mendapatkan satu buah jenis bahan bonsai lantana yang motifnya super ini. Oke, akan saya tunjukkan untuk bagian belakangnya ya. Sekelilingnya. Nah, kurang lebih seperti ini untuk bagian belakangnya. Oke, sahabat bonsai, untuk hasil hari ini ya, perburuan saya kali ini saya cuma dapat bahan bonsai lantana yang ukurannya cukup lumayan jumbo juga. Motifnya juga sangat keren sekali. Keren sekali untuk cabang-cabang yang besar ya. Oke, sahabat bonsai, untuk perburuan kali ini cukup sampai di sini. Terima kasih yang sudah menonton video saya kali ini. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan juga subscribe ya, agar sahabat bonsai tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video saya yang berikutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bonsai mania.